Nasib baik jumpa dia punya signal. Macam mana perasaan kau sekarang, Ji? Nanti kita buat lagi. Jangan doh. Terima kasih kerana menonton Nook. Kita berada di Bukit Gasing. What's up everyone? Terima kasih kerana menonton Nook MY. Jangan lupa like and share video kami dan jangan lupa subscribe video YouTube kami. Hari ini kita berada di Bukit Gasing. So hari tu kita pergi Brogah. Brogah Hill. Hari ini kita ke Bukit Gasing. Bukit Gasing dan orang kata senang-senangnya. Senang-senang saja. Kita tengok macam mana nanti. Jom, let's go. Pernah pergi tempat ni? Oh, aku tak pernah pergi. Tak pernah pergi juga? Aku pernah dengar tapi aku tak pernah pergi. Senang ke susah ni agak-agak? Aku harap tak ada rasa susah Brogah. Brogah pun susah? Oh, Brogah pun aku dah penat. Aku tahan ni lagi. Okey. Aku tidak lupa pergi mana ni. So, bila korang dah sampai dekat jalan tempat ni kan? So, dia ada dua tau. Dia ada satu yang menaik kat sini. So, dekat sini, naik atas ni pergi ke Jambatan Gantung. So kalau terus kat sini untuk yang ke hutan simpan yang kat ada dalam tu. So kau nak pergi mana lagi? Jambatan Gantung? Boleh kak, kita try. Okay, bye. So bila dah sampai sini, dia ada tulis signboard tau. Dekat Bukit Gasing ni bagus, dia ada banyak signboard. So hopefully kita boleh sampai kat tempat tu lah. Kita punya destination Jambatan Gantung. Dia punya distance tu lebih kurang 1.8 km lah tadi. Sebelah kiri ni jambatan lah. Kau rasa ikut mana? Kalau kita sini, ni watch tower. Okay. Kita kat sini. Kalau kita nak pergi jambatan kat sini. Terus? Terus. Kau nak pergi mana? Watchtower? Watchtower tak jauh. Kita tengok watchtower dulu. Mungkin kita boleh dapat view cantik sana. Okey. First time ya, Osa? Oh, yes. Oh. Pasal dia orang ada lift. Okey, kita dah berada dekat mana ni? Bukit Gasing. Tak pasti ini adalah watchtower ataupun tak. Tapi rasanya tempat ni sesuai lah kalau kita nak fly drone. Betul tak, Gi? Yes. Kita patut try. Okey. Let's go. Hari ni ada kejadian yang tak berapa diingini, tapi benda tu berlaku juga, which is drone kecil ni dia lost signal semasa kita buat shot ni tadi. Nanti korang tengok shot tu. Ah, itulah shot yang terakhir sebelum kita lost signal Mini. Apa perasaan kau tadi? Panik Syah. Sampai nak kena turun mencari. Kita orang cari pada arah dia. Nasib baik kita dengar balik naik atas. Nasib baik jumpa dia punya signal. Jumpa signal. Aku mula-mula aku dengar bunyi dia dulu. Dengar bunyi dia. Bunyi kipas drone lah. And then signal tu makin lama makin kuat. So aku cakap dengan Aki, kau pegang ni, aku pergi ambil. Aku pergi lari sampai ke atas.
Finally dia turun. Nasib baik. Nanti kita buat lagi. Jangan doh. Okey, kita sambung perjalanan kita. Okey, baru lepas panik. Selesai panicking, kita sambung perjalanan kita di bukit Gasing ni. Macam mana kau lagi? Sekarang sejuk kejap. Tapi ini tak penat sangat macam Kulga. Okey lah, boleh lah. Lagipun jalan dekat Bukit Gasing ni, jalan dia terjaga sikit lah, macam tersusun. Yes. Macam kita nak ke Jambatan Gantung ni, jalan dia smooth je. Masa naik tadi, masa sebelum kita ni pun agak curam kan. Nasib baik dia orang ada buat macam tangga tau. Dia senang untuk kita naik. Drone tips, apa kau rasa drone tip yang paling? Aku rasa kalau boleh cari kawasan yang tak ada banyak kacau network. Okay. Jadi nanti banyak hilang network macam kita buat tadi. Panik kau? Panik tu. Macam dekat Broga tu best. Macam Broga tu okey sikit sebab Broga tu kawasan dia luas. So dia punya network tu ataupun dia punya connection between drones dengan handphone kita pun dia tak ganggu lah. Memang dia punya connection tu kuat lah. Lepas tu kita kan atas bukit yang tu, so memang tak ganggu lah. Cuma kat Gasing ni kita kena hati-hati lah. Kita ada TM punya tower dekat-dekat. Mungkin nasihat untuk yang nak main drone, jangan main drone lah kat sini. Nak main boleh tapi kena tahu jarak. Ataupun betul. Mungkin kalau korang punya ada drone yang gempak kan, dia pergi jauh lagi. Oh, maybe sesuai, jangan pakai mini lah. Jangan pakai Mavic Mini lah, pakai lah system ke. Ya, ataupun Mavic yang bukan mini lah, senang cerita. Mini ni orang starting ke, orang ya. Belajar. Ataupun mini ni lebih kepada santai-santai punya shot saja. Dia tak sesuai untuk outdoor punya style. Ya. Itu pendapat kita orang lah. Kalau siapa yang pro tentang drone, mungkin boleh advice. Macam kat Bukit Gasing ni, dia ada tempat rehat, kawasan boleh relax dulu. Tadi kita tengok 1.8 km kan? Ya, so kita dah jalan 1 km. Itu betul lah. So lagi 780 lah. Let's go. Okay. There you go. Kita dah sampai dekat Jambatan Gantung. Tapi nampaknya cuaca tak mengizinkan. Jadi mungkin sampai sini saja. Lepas tu kita akan terus balik lah. Let's go. Jom. Dah cuba kan. Memang nampak macam gayat juga. Okey ke lagi? Macam mana naik? Gayat juga. Gayat juga. Goyang-goyang juga. Okey, lepas ni sebab tengah dah cuaca tak berapa nak mengizinkan, so kita kena patah balik terus balik. Itulah. So ya. Yeah. Okey. Very good experience berada di Bukit Gasing ni. Tapi unfortunately sekarang hujan. So kita orang terpaksa balik dan tak dapat nak teruskan ke Bukit Kerinci. So far okey lagi? Okay. Mana nak pergi balik. Alright. Okay, finally we touch down daripada Jambatan Gantung dekat Bukit Gasing. So far perjalanan kita kat sini pun agak interesting juga. So, macam mana lagi? Oh best. Hari ni macam-macam pengalaman kita kena. Pengalaman yang penatkan. Panik. Hilang drone bukan biasa-biasa tu. Sebab datang balik. Tapi best, agak memuaskan lah. Ya. Aku rasa kau boleh pergi hiking yang lagi mencabar lah. Oh, aku tak boleh janji tapi aku cuba. Terima kasih.
kasih menonton. Jangan lupa like dan subscribe video kami. Bye.